Pakai. Eh iya benar. Udah bisa? Oke. Gimana komentarnya tadi pertandingan? Komentarnya hari ini mainnya lebih enak daripada Indonesia Master kemarin. Uh-huh. Kita main lebih lepas, jadi kelihatan kalau misalkan main lebih lepas itu pasti mainnya bisa jalan. Ya lumayan. Tapi ada beberapa yang harusnya kita gak mati, kita suka mati sendiri. Sebenarnya kesalahannya cuma sedikit aja sih. Mereka juga nembak gak jebol, kita juga nembak gak jebol, cuma tinggal sabar-sabaran aja. Cuma gara-gara ya masalah sekali aja buat apa tuh? Mati, kira-kira? Tadi di game pertama rada jauh ya selisih poinnya, itu karena kurang panas atau gimana? Enggak sih, karena enggak kurang panas, cuma apa ya? Ya mungkin polanya mereka udah lebih masuk duluan daripada kita kan. Jadi karena di sana menang angin, otomatis mereka ke belakang, kita kan masih kalangin kan. Berarti kondisi lapangan ya? Paling kalinya di sini pertama. Untuk kedepannya ini kan pasangan gado-gado lah bisa dibilang ya. Itu mau lanjut terus atau bagaimana nih? Iya, sekarang masih main di Malaysia. Malaysia. Berarti after dari sini masih lanjut terus partneran ya? Mungkin target di Malaysia. Untuk target kita ya yang penting main bisa aja lepas karena dia pasangan gado. Kalau bisa sih kita usaha juga buat ngumpulin poin juga sih sebenarnya kan, kalau misalkan untuk kayak challenge gitu biar poinnya bisa masuk dulu, nanti kita cari dari poin aja dulu. Jadi kan poin dari supporter tadi di supporter ya pasti termotivasi banget ya, walaupun lagi main kadang emang kayak nggak sekencang pasti dari tribun sebenarnya. Eh pas poin-poin genting itu tertekan gak sih pas adanya sepatu gitu? Pas tadi pas 20-20 kan tadi sempat. Iya sebenarnya ada kesempatan, cuma ya itu balik lagi. Namanya di dalam lapangan mungkin pas kita jadi lagi gak enak, dia nembaknya juga pelan juga. Kita siapnya kenceng jadinya mati. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, cuma tinggal di finishing akhir aja kurang tenang atau gimana.